Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pamong Kalurahan, mohon maaf tidak bisa satu persatu persatu. Kemudian yang saya hormati pula beliau Bapak Sultan SPTMBD selaku Ketua DPK Kalurahan Salakerjo yang berbahagia. Tak lupa juga yang saya hormati kepada beliau Bapak Gabi Pak Arifin selamat malam Pak. Jadi kemudian para hadirin semuanya Bapak Ibu, para sukarelawan, para panitia hari jadi Kelurahan Salakerjo yang ke-91 tahun 2024 yang sangat kami banggakan. Pertama-tama marilah kita tidak lupa kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik hidayah inayah dan seterusnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bertemu di tempat yang baik ini dalam rangka kaitannya adalah nanti pembahasan berkaitan dengan hari jadi Kelurahan Salakerjo yang ke-91. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya selaku wakil atau ketua-tua yang mohon maaf pada kesempatan malam hari ini ketua satu beliau Ibu Suparmi tidak bisa larut di tengah-tengah kita karena kebetulan ada agenda lain yaitu di Kelurahan Sentolo berkenaan dengan rencana akreditasi tentang budaya beberapa hari lagi. Untuk itu beliau memandatkan kepada diri saya untuk mengesuri pada pertemuan pada malam hari ini. Kemudian yang selanjutnya saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serawan Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini berkenan menyempatkan diri bisa rawuh di tempat ini untuk acara cek terakhir berkaitan dengan ketugasan kita selaku kepanitiaan hari jadi di Kelurahan Salakerjo yang mana bahwa kita ketahui bahwa hari jadi Salakerjo membuatkan rangkaian acara akan dimulai yaitu mulai besok pagi yaitu dengan agenda kegiatan kalau tidak salah senam masal di lapangan Salakerjo. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk itu nantinya akan memohonkan kepada mungkin itu Mulan atau Master Pak Sianto untuk memandu jalannya acara berkenaan dengan ketugasan masing-masing sesi atau kesiapan dari sarana dan prasarana berkenaan dengan rangkaian kegiatan dari jadi Salakerjo yang sedang berjalan. Tentu hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.